subscribe. Halo sobat, ini bagian kedua videonya. Yang belum nonton yang pertama silakan cek ya. Jangan lupa juga dukung dengan klik subscribe. Terima kasih. Kita menuju kampus UTC Gianyar sob. Saya mau praktek di sana. Ini lumayan panjang sob. Mantap. Tarikannya. Cuma tapi saya lebih berani juga untuk umbar top speed. Karena ramai sekali. Dan banyak yang berkendara di kanan tapi pelan-pelan sob. Ini juga mereka enggak gini ya. Di sini sebenarnya kalau jalan bypass seperti ini kalau lambat sebelah kiri sob. Dan truk juga dilarang di kanan. Tapi ya begitulah, sudahlah. Ini kita dari arah Denpasar ke timur menuju Gianyar, dan kalau terus ke timur menuju Klungkung, Karangasem juga. Ini perjalanannya kira-kira kalau dari Tikumar di video pertama saya sengaja ya, karena terlalu panjang itu akan saya bikin dua bagian, memang sudah direncanakan. Ayo bu, ayo bu, ayo bu, bisa bu, gas bu, minggirin dikit bu. Ini kira-kira 30 menitan ya ke Gianyar. Kita dari Denpasar menuju ke timur. Bypass ini, bypass bisa dikatakan terbesar di Wali sob. Yup. Sebelumnya juga saya sempat test ride Z1000, jadi nakednya meskipun hanya sekitar sana. Terima kasih. Next saya juga ada rencana ya bikin channel motovlog, tapi masih siapin peralatan biar lebih komplit ya. Macet lagi gara-gara si kumpul lewat. Gas ya. Yeah.
kita sudah ada di Gianyar sebenarnya sob, di bypass menuju lebih pantai lebih. Mungkin buat sobat yang berkunjung ke Bali, pantai lebih mungkin bisa dikunjungi. Ini pas deket Bali Safari, jadi kalau pantai lebih itu deket di sana. Oh ya, buat sobat yang sudah dukung channel ini Bali Baliko Automotive, terima kasih ya. Cek juga IG-nya Bali Baliko Automotive. Oh ya, di sana cari aja Iputu Suwarnita, karena IG yang lama itu saya lupa password, jadi pakai IG pribadi aja. Buat sobat yang belum subscribe channel ini, silakan ya dukung dengan subscribe dan juga jangan lupa loncengnya biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Mungkin bukan hanya test ride, di sini juga ada video motor baru, gosip motor yang belum keluar juga ada banyak, dan juga tips-tips seputar kendaraan ada. Jadi cek aja di playlistnya, itu di akhir video juga selalu saya tampilin dua video yang terbaik, bisa dicek. Dan jangan lupa berikan saran dan komentarnya biar channel ini makin baik dan memuaskan. Pokoknya terima kasih, tanpa sobat semuanya yang nonton tentu saya tidak bersemangat untuk uploadnya. Buat apa upload tidak ada yang nonton, betul kan? Oke, kita sudah lumayan dekat ke kampus OTC Gianyar, kampus pariwisata bisa dibilang terbaik di Gianyar untuk saat ini. Lokasinya lumayan dekat dengan Gianyar dan pasar juga tidak terlalu jauh, dekat dengan Klungkung dan Bangli. Mungkin saya next bisa test ride ke Bangli ya, atau Kintamani ya, pemandangannya sangat bagus sana sob. Ya tunggu aja, doain aja ya biar bisa ke sana dan dapat juga lagi minjam moge ya. Saya baru bisa di angka 145 km per jam ya, karena kondisi jalan tidak memungkinkan kayaknya. Tentunya saya tidak berani dong, harus safety. Nah ini kita sudah di lebih ya, kita belok kiri menuju kampus OTC Gianyar, kampus terbaik untuk yang mau kuliah pariwisata, mau kerja ke luar negeri, mau kerja ke kapal pesiar. Hampir tiap seminggu 2-3 kali ya kirim training ke luar negeri kampus ini. Saya mau ngajar praktek. Wih. Oh ya, mungkin sobat belum tahu, saya sebelumnya juga laut ya, kerja di sebuah perusahaan kapal pesiar
mungkin nggak etis kalau saya sebutin ya, nggak boleh bilang merek. Boleh kah? Semoga boleh ya. IRCCL, tapi sekarang sudah resign ya, cukuplah 5 tahun, maksimal 10 tahun, jangan sampai lebih dari itu ya. Kita kerja jauh dari keluarga, tapi pikiran orang sih beda-beda ya, tergantung orangnya. Lain ladang lain belalang katanya. Ini jalan lumayan ya, sempit tapi mulus sob, jalan di Gianyar ini. Ini namanya Jalan Ratna, Desa Tegal Tugu. Tegal Tugu. Woi, anjingnya. Olah toleh ya. Lewat. Kita belok kanan di sini. Jalannya masih kecil mulus. Semulus hatimu. Asem tuh, nyalip di jalan sempit kayak gitu mobilnya. Untung saya mau cepet-cepet ke kampus nih, kalau udah saya balikin. Mantap tikungannya nih. Buat sobat yang masih nonton, sebelum saya sampai ini, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Tunggu video test ride berikutnya dengan motor yang lain. Kalau ada salah kata, karena saya langsung ini mau dimaklumi ya. ODC, ODC, Jaya. Kita menuju OTC Gianyar. Ingin jadi anak kampus lagi. Awe. Nyasar nana. Kita sudah sampai. Ini sebenarnya kompleks sekolah Dwi Jendro namanya sob, di Gianyar. Ini ada SMK, SMU, ada SMP juga di sini. Dwi Jendro, Dwi Jendro pasti sudah tenar kan. Buat sobat di Bali pasti tahu. Ini dia di
Permisi. Itu SMK-nya sob. Kita menuju OTC-nya. Jalan. Yes. Kayak harus masuk nih. Ya. Woi, ada sempit. Nah, saya parkir ya. Oke, sobat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa yang belum subscribe, dukung dengan klik subscribe dan lonceng. Ada welcome to OTC Gianyar. Salam satu aspal.